saya tuh ketika ngupload foto saya sama Umma Lila itu bukannya untuk apa, tapi untuk menunjukkan bahwa pertama ini keluarga dakwah, ini saya dan Umma Lila sama-sama dakwah, kita sama-sama pengen syari, bukan untuk kemudian kita pengen membuat jomblo-jomblo pada baper, tidak, tapi menunjukkan ini keluarga kita, artinya kita tidak kemudian jalan sendiri, ini ada keluarga yang mendampingi saya. Lalu kemudian yang kedua, supaya orang tidak menyangka bahwa mengupload foto foto istri itu kemudian sesuatu yang haram, dikomentari Ustaz ini ya membuat Umma Lila dosa jariah. Ya Allah ya Rabb. Anda mengatakan Ustaz lebih baik jangan upload foto istrinya, itu sangat saya terima sekali. Dan berkali-kali saya sudah bilang sama Umma Lila, dan saya juga sudah bilang sama teman-teman, saya pernah nasihatin Umma Lila, jangan sering-sering upload foto diri sama foto anak. Paham ya maksudnya ya? Lah kenapa? Kalau nggak perlu, ya nggak usah. Kalau memang bernilai itu dakwah, upload nggak ada benar. Bismillah ya Allah ini tuh dakwah. Tapi kalau nggak ada, nggak perlu. Lah kenapa? Karena tadi permasalahannya adalah kita nggak perlu harus mengupload foto kita pada orang lain.